Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adipa dan Bunda. Kali ini Bunda akan kembali mereview produk ya. Dan ini dia produknya, sudah Bunda unboxing. Ini dia adalah produknya, face care dari Scarlett. Jadi aku udah gunakan sudah sekitar 2 minggu. Yang pertama ada facial washnya, ini mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan juga mengandung vitamin E yang bagus untuk mencerahkan dan juga mengangkat sel-sel kulit mati. Terdapat logo halal, sudah terdaftar di BPOM dan juga ada expired date-nya. Selanjutnya, Brightly Essence Toner ini produk terbaru dari Scarlett. Mengandung vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen, mengandung glutathione untuk mencerahkan kulit, witch hazel extract untuk membantu meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori. Kemudian mengandung jejuk propolis extract yang membantu meregenerasi kulit untuk membantu membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal. Mengandung allantoin yang berfungsi untuk melembabkan, menenangkan, dan sifat anti-iritasi. Kandungan selanjutnya adalah niacinamide, membantu meminimalkan pori-pori yang membesar. Dan juga mengandung grape water untuk melembabkan, menenangkan, dan menyegarkan kulit. Dan untuk semua rangkaian produk Scarlett sudah terdaftar di BPOM RI, kemudian sudah ada logo halal, no tested on animal, dan bebas merkuri dan hidroquinone, sehingga aman untuk kita gunakan. Selanjutnya, Brightly Ever After Serum ini mengandung lavender water, vitamin C, phytowhitening, niacinamide, dan juga mengandung glutathione yang berfungsi mencerahkan dan melembabkan wajah, menyamarkan bekas jerawat, dan menangkal radikal bebas. Selanjutnya, Brightly Ever After Day atau Night Cream Scarlett. Ini mengandung rainbow algae, green kefir, rosehip oil, niacinamide, hexapeptide 8, mengandung glutathione, triceramide, pour away, dan juga mengandung aqua peptide glue yang berfungsi mencerahkan, mengencangkan pori-pori, menghidrasi kulit wajah, dan mengurangi kerutan pada wajah. Jadi nanti penggunaannya disesuaikan saja. Jika penggunaannya siang hari menggunakan cream day, dan jika untuk menggunakannya pada malam hari menggunakan yang cream night. Oke, langsung saja aku akan mencuci mukaku terlebih dahulu dengan menggunakan facial wash. Jadi kita tuangkan secukupnya di telapak tangan kita. Tapi sebelumnya harus dibasahin terlebih dahulu ya kulit wajahnya. Setelah itu kita aplikasikan ke seluruh bagian wajah kita sampai meresap dan merata. Nah ini jika misalnya basah itu dia akan berbusa. Setelah itu kita tunggu 2 sampai dengan 3 menit, lalu kita bilas dengan menggunakan air bersih. Untuk step selanjutnya, aku gunakan Brightly Essence Toner. Ini bisa menggunakan kapas atau juga langsung kita tuangkan ke telapak tangan kita secukupnya. Setelah itu kita aplikasikan ke wajah kita yang sudah dibersihkan. Nah, diusap merata ke seluruh bagian kulit wajah kita. Ini menurut aku terasa lebih fresh, lebih segar banget rasanya. Oh iya, buat kalian yang memiliki kulit berjerawat dan kulit berminyak, aku rekomendasikan menggunakan Acne Essence Toner. Ini juga bagus untuk kulit berjerawat dan kulit berminyak. Nah, muka aku terlihat lebih glowing ya, dan terlihat lebih fresh.
Step selanjutnya, aku gunakan Wrigley Ever After Serum. Nah, ini bisa langsung diteteskan di wajah atau juga bisa kita tuangkan di telapak tangan beberapa tetes. Kalau aku sih biasanya 3-4 tetes ya. Ini teksturnya kayak cair gitu ya, teman-teman. Setelah itu, kita aplikasikan secara merata ke kulit wajah kita dan kita tepuk perlahan-lahan ya. Nah, ini menurut aku sih benar-benar enak banget ya produk Scarlett, karena muka aku ya, kulit wajahku terlihat lebih glowing dan lebih cerah. Untuk step yang keempat, aku gunakan Glow Toning Serum. Tapi jika kalian tidak memiliki produknya, bisa di skip aja ya. Nah, ini teksturnya itu kayak susu gitu ya. Menurut aku sih ini boosternya ya. Jadi ini kalau kita gunakan, kita mix serum dengan glow toningnya itu terasa lebih cepat ya untuk mencerahkan kulit kita. Dan ini aku udah buktikan pemakaian kurang lebih 2 bulan ya menggunakan glow toning serum ini, kulit wajah aku terlihat lebih kenyal, lebih glowing dan lebih cerah ya. Dan untuk step yang terakhir, aku gunakan Wrigley Ever After Cream Day. Karena aku gunakan siang hari, jadi cream day jika pada malam hari menggunakan night cream ya. Jadi tinggal disesuaikan sesuai dengan waktunya. Caranya juga mudah, kita ambil secukupnya, kita aplikasikan pada kulit wajah kita, kita usap perlahan-lahan ke seluruh bagian kulit wajah kita. Oh ya, aku ingin menginformasikan juga untuk Wrigley Ever After Cream Day ini sudah mengandung ethylenoxyl methocyanamide atau UV protection, sehingga aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Dan ini Wrigley Ever After Cream Night. Jadi aku gunakan pada malam hari. Nah, ini dia ya teman-teman. Untuk teksturnya itu lembut banget, mudah meresap. Aku contohkan di punggung tangan aku ya. Dan ini tidak lengket, jadi sangat-sangat enak ya dan nyaman jika kita gunakan. Teman-teman, jadi itu adalah step by step penggunaan face care Scarlett. Nah, jadi setelah itu bisa kita lanjutkan dengan menggunakan make up, bedak dan lain-lain ya. Dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan secara rutin face care Scarlett. Nah, kemudian di sini juga Bunda akan menginformasikan ke kalian semua, harga per item produk Scarlett adalah Rp75.000 dan ini sudah terdaftar di BPOM RI, sudah ada logo halal, no tested on animal, jadi bebas ya, atau bisa digunakan ibu hamil dan juga ibu menyusui, teruji bebas merkuri dan hidroquinonnya. Jadi sangat-sangat aman untuk kita gunakan. Nah, buat kalian nih yang pengen kayak Bunda, bisa langsung di order ya. Untuk link pembeliannya bisa di Shopee dan Instagram, juga bisa WA, bisa dicek langsung di description box aku karena udah aku cantumkan. Oke, cukup sekian untuk review kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Adipa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye.